Jakarta kita harus begadang di Bandara Soekarno-Hatta. Finally kita nyampe ke Hotel Nilai Spring. Itu nggak terlalu jauh dari sirkuit Sepang. Tujuan kita ke sini adalah ingin membawa pembalap-pembalap Indonesia untuk mendapatkan kesempatan emas di kejuaraan Asia Road Racing. Hari ini adalah sesi di mana seleksi dimulai. Tentu dengan harapan bisa lolos seleksi. Agung Septian. Ricky Tiano. Ini adalah sebuah awalan di mana ke depannya itu akan semakin keras. Dan kali ini adalah hari pertama bagaimana mereka pengundian motor, terus juga penandatanganan kontrak dan juga harus mempersiapkan motornya nanti. Hari di mana kegiatan dari Asia Road Racing Championship dimulai. Jadi hari ini kegiatan dari TBS One Make Championship itu adalah dari pre-practice 1 dan pre-practice 2. TBS around. Impressive 228.714 for Deki Tiano, and Agung didn't record a time. Oke, my friend, kalian bisa lihat naungan mesin dari TBS 310 di mana ada dua pembalap Indonesia yang akan mengikuti race hari ini. Dan ini merupakan race pertama. Deki Ail berada di posisi grid star kedua dan Agung Septian berada di posisi grid keenam. Kalau begitu, saya udah tegang. Kevin tegang gak? Kalau gitu kita sama-sama menyaksikan dari balap TBS One Make Championship. Let's go! TBS One Make, which is making its debut on the ARRC. Deki Tiano, Aldi, an Indonesian. Agung Septian, who came through very well in qualifying. Them to go off, and then we'll be underway for the debut of the TBS One Make. Deki Tiano with him, the Indonesian, right at the tail. So that's interesting. I was just looking at, he's been faster than for a bomb through every one of the sectors. And I'm not sure he's just going to pull out, you know. Yeah, there he goes. Leading the way still. Under pressure from young Deki Tiano Aldi from Indonesia. The Moropong and Deki Tiano battle at the front as they come around the hairpin at the end of what is their third lap. Deki Tiano looked very mature as they were alongside each other, him and Moropong. Nice clean lines from Deki. Woo! Dua lap lagi! Deki fighting dengan nomor 1, jadi nempel banget. Dan yang urutan 3-nya udah gap 2,5 detik, my friend. Woo! Ayo Deki! Mudah-mudahan Indonesia Raya berkumandang. And Moropong leads, bike number 7 leads from 16, Deki Tiano Aldi of Indonesia. And this could go all the way for the line. I wonder if Deki's got the ability to actually just put one over his boss. Nampak di sini, kalau lihat dari gestur tubuhnya Deki, Deki menyimpan tenaga untuk lap terakhir ya. Jadi kita lihat aja bagaimana, ya Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan Deki bisa memainkan strateginya dengan baik dan mulus. Kita lihat, semoga Indonesia bisa berkumandang di race pertama TBS One Make Championship. Baru saja dilewati sektor 1. Take him up the hill, and behind them Kerwin Chang has made a move. The Filipinos now in P3.
Sektor 2 baru saja dilewati, masih Deki masih mengikuti Porapong balap asal Thailand. Kita lihat di sini sangat rapat sekali dan Deki terlihat sangat tenang. Mighty, mighty complicated behind them as Kerwin Cheng is still in there. Yeah, an aggressive looking leg out as underbraking there. And I think some of the mistakes being made are with this high compression engine on the down change. So they don't get their braking quite right and end up running wide. So let's see if they can keep it together and manage it. Okay, we're now approaching the sector 3. Yo, final sector, sector 4. Deki harus dekat. Deki harus dekat. Kasih dekat. Oke. Oke. Project leader leads from the front and takes the victory in this TVS 1-Make. Excellent victory for Porapong. Good performance from Deki Tiano in P2. Coming through in P3, we have got, wow, young Baris Fleming takes P3. Deki salah ambil, tapi nggak apa-apa. Ini adalah balapan keren banget. Deki ayo, posisi kedua. Agung dengan posisi kelas, karena kita harus tahu bahwa Agung sedang kurang enak badan, pada kesalahan makan. Wah, pokoknya udah happy banget. Yuk, kita ke grid. Pinjem bendera. Gimana Deki dengan restart ini? Ya, lumayan capek. Lumayan capek, ya. Terus? Baru kali ini pet dengan pembalap top. Pembalap top, tapi ya. Overall puas ya? Puas. Hah? Cuma tadi salah strategi. Salah strategi? Iya. Tadi bisa ke depan, cuma takutnya dia curi angin di belakang last lap-nya. Jadi tahan-tahan. Iya, tahan-tahan terus. Sebenarnya udah bagus tadi. Sebenarnya tadi udah bagus, cuman kalah pengalaman dikit aja. Ya. Tapi overall udah bagus. Ucapin terima kasih mungkin. Terima kasih kepada Pak Edi yang selalu mensupport Bos Bedu sama Om Ergus, pokoknya yang selalu support saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Indonesia yang pastinya yang selalu support kita. Mantap. Selamat, Dek. Nah, yaudah, bisa dulu ya. Ya. Dan kita jumpa lagi. Yeay. Sekarang adalah persiapan untuk race 2 di kelas TVS 1-Make Championship, kejuaraan Asia Road Racing Championship. Ya, kemarin setelah kita menyaksikan perjuangan dari pembalap Indonesia, di mana Deki AL mampu berada di podium 2 dan terjadi sedikit masalah untuk Agung yang finish di posisi 11. Dan saat ini sebentar lagi kita akan memulai untuk race 2. Mari kita sama-sama menyaksikan jalannya balap atau race dari TVS 1-Make Championship, dan kita berharap tentunya Indonesia dapat berkibar kembali di tangga podium di Sepang, Malaysia. Race number 2 of the season. When the red lights go out, we will be underway. Indeed, we are underway, and Porapong has got off to a rock solid start.
consecutive race. Albi, no points, he's just lost the front end. Jacobs, I think it was. Now we've got another couple going out. Going very, very gingerly. Very interesting. Let's take a look. Padding there at the side. Hopefully he's just winded. Very, very early on. That was a problem. Harris Barham was one of those. It was a red flag. I'm surprised. Yeah, because of the fire, because of the accidents, we have got a red flag situation. Karena terjadi banyak kecelakaan tadi, ada kurang lebih sekitar 5 pembalap. Pertama 2 pembalap dan lalu ada 3 pembalap dan sempat terjadi eksiden terbakarnya motor dari TBS. Bendera merah pun dikibarkan, padahal tadi kita bisa lihat Deki sedang memimpin dan sudah ada sedikit gap. Tapi Agung juga sudah berada di posisi ke-6, tapi ya apa mau dikata, demi keselamatan, demi keamanan ya kita harus mematuhi. Dan mudah-mudahan nanti bisa lebih seru lagi. Oke, my friend, pokoknya pantengin terus. Okay, the restart are just about ready to go. It's a 4-lap restarted race after the red flag. And once again, we are underway, and once again, it's a solid... No, I think that was Deki pushing himself through to P1. Yeah. Behind them, Agung Septian from Indonesia. Deki Tiano Aldi leads after 1 lap. Keep an eye on that. Deki having another look to see if he can get through. So this is, the races are progressing. It's good to see three, two very distinct camps emerge from the lead from Deki Tiano. He's going to be the outstanding. Tiano, you think he'll be much in control. Let's. The final lap of this short restarted race where we've got 1 lap to go. And it's... Satu lap lagi! Deki saat ini mimpin, ayo deh! Kasih lepas. Saat ini Deki memimpin dan ada sedikit jarak 0,4. Ayo Dek. The distance there was quite a distance. The difference was just 0.3 seconds as he went over the start finish line. It looks like he's extended that quite considerably. Yeah, victory looking good in second. See what Warapong's got up his sleeve. There will be something. You can be sure of that. Deki Tiano Aldi, P2 in qualification, P2 yesterday in race number 1, now leading as we approach the midpoint of this final lap. You can see that sector time, very fast through the first sector to give himself a little bit of fresh air between him and Fitri and Warapong. Warapong though has just posted the fastest second sector time. He's back into it. Look over the shoulder there, coming in from Deki Tiano. Sometimes I feel you need to be aware of what's going on behind you, but focus on your own race. Goes up the top of the hill, nearly loses the back end, loses a bit of time there, does Deki? So that advantage is gone now. That's all it takes. Fitri Ashraf is there before. Sektor 2 baru aja lewat, Deki masih berada di posisi ke-1. Fitri Ashraf is looking to make a move. He is right on the tail of Deki Tiano. Malaysia versus Indonesia. Watcher in the tie and Warapong the second tie in 3 and 4 respectively. So now my recommendation is to watch Warapong because he will not have had in his plan to be 4th. Sektor 3 baru saja lewat. Okay, tikungan terakhir. They're keeping close to the grandstand as much as they can. It's Deki Tiano Aldi who has the lead. Fitri Ashraf might just be able to take the inside line. Fitri is the new race leader. Look at Watcherin just blocked. Warapong on the entrance to that. Warapong switched though. Fitri Ashraf will come through and Fitri, if he can hold on, will take the victory. Mohamed Fitri Ashraf just by a bike length ahead of Deki Tiano. Warapong 3, Watcherin coming in 4. Agung, KY Ahmad and Jagan Kumar complete the top 5. Fitri Ashraf is thrilled to bits with that result.
So it should be. That was terrific. We didn't expect anybody other than Warapong to win that. Oke, finish nomor 2. Kali lagi-lagi dia melakukan kesalahan di last corner. Di last corner dia kurang nutupnya kurang dalam dikit, tapi enggak apa-apa. Ini adalah merupakan pengalaman dia yang pertama dan rasanya Deki memuncaki klasmen. It was a nice battle too. We saw a two-way battle yesterday. This time we saw a really good four-way battle. Lu masih kebuka dikit, kurang rapat ke kirinya. Lu masih kebuka dikit. Tapi nggak apa-apa. Pengalaman nggak apa-apa. Poinnya nomor 2, beda 1 poin sama Perapong untuk total poin. Nggak apa-apa. Sudah lihat kan keseruannya dari kelas TVS One Make Championship yang tadi kalian bisa lihat di race 1 dan juga race 2. Nah, setelah kita menyaksikan sama-sama, berdebar sama-sama, kita tanyain aja langsung sama pembalapnya. Kali ini kita tanyain dulu dengan Agung Alba. Bagaimana Agung? Apa yang terjadi dengan race 1 kemarin? Race 1, I'm problem my body. Bats. You try to using the English, ya? Yeah, little bit. Yeah. Race 2, I'm okay, my body fit, motorcycle it's okay. Rem front brake and problem. Have the problem. Round 3, I'm fighter. Okay. Jadi, my friend, waktu race 1 ada masalah dengan pencernaan yang dialami oleh Agung. Dia mungkin ada salah makan atau apa, jadi membuatnya sedikit cepat mual, pusing dan lemas ya, karena buang-buang air terus gitu ya Gung ya. Tapi itu juga alhamdulillah kemarin dia bisa menyelesaikan balapan dengan cukup baik dengan mendulang poin ya di urutan ke-11 ya Gung ya. Tapi ya tidak apa-apa, karena siapa yang bisa menolak sakit ya Gung ya kan, kehendak Tuhan. Tapi ya itu nggak apa-apa, dan di race 2 Agung berusaha untuk lebih baik lagi, dan dia sudah berasa lebih baik bodinya, kesehatannya juga udah pulih, pencernaannya juga dia merasa normal, dan dia berusaha untuk push dan tadi berhasil finish ke-5 dan top mendulang poin dan top 5 ya. Oke, dan kira-kira apa lagi yang akan Agung persiapkan untuk next round? Latihan sentul pokoknya. Oke, Pak Edi, help me please Pak. Okay, help me please Pak. Tapi overall gimana Gung dengan pengalaman kamu pertama kamu balapan di Sepang ini dengan lawan-lawan dengan pembalap-pembalap Asia yang bukan sembarangan juga gitu. Gimana? Sangat bangga juga ya bisa finish di 5 besar karena lawan saya juga lebih berpengalaman dan saya pun juga baru pertama kali ikut balap Asia dan pertama kali balap motorsport, biasanya underbond, jadi sempat bingung juga, tapi pelan-pelan mulai dapat ritme balapan sport. Dan target ke depan? Harus lebih baik lagi pokoknya, Jepang on the way, Jepang gaspol, mantap! Pokoknya my friend semua, khususnya penduduk dari Morabungo dan Jambi sekitarnya, tetap dukung Agung Alba ya, agar Agung juga semakin semangat. Oke, mungkin kamu ingin mengucapkan terima kasih? Terima kasih sebelumnya sama Pak Edi Saputra yang selalu mensupport, datang dari Indonesia ke Malaysia, dan Bang Mawan Dragon, Kopi Paman, warga Jambi semuanya, terutama Om Irgus yang selalu ngawal kita dari awal seleksi sampai kita bisa hadir di seri ini. Semoga Om Irgus bisa nemenin kita ke depannya, dan terima kasih buat warga Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya. Mantap. Bagaimana kalau dengan sekarang kita tanya nih, ini. Loh, kali ini lu enggak sama, lu enggak bisa jawab ya sama kayak Agung. Nah. Nih. Wah, dia mau jadi orang India aja. Oke, Deki, ceritain dong dari race 1 kemarin. Bagaimana? Ya, race 1 kemarin ya? Iya. Sama aja sih sama race 2. Lebih efeknya lebih di race 2. Lebih keras di race 2 ya. Terus ada pengalaman apa yang bisa kamu dapatkan? Ya, yang kamu dapatkan? Ada deh. Kok ada deh? Ini payah nih, enggak bisa ngomong nih apa. Kamu harus mengakui kekurangan kamu agar kamu bisa berintrospeksi diri. Ya enggak apa-apa, disebutin aja, karena balapan itu kan ya memang butuh selain fisik, teknik, ya kan, skill, tentunya IQ dan mental pastinya. Pengalamannya apa?
Apa tadi, Om? Apa tadi? Kalau kamu nanya saya, kamu yang balap kan pasti nanya saya. Pengalamannya. Pengalamannya bagaimana ya, cara menutup atau mengambil racing ya, line ya di era terakhir ya. Iya. Hah? Iya. 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 Payah nih, enggak bisa ngomong nih. Ngantuk. Hah? Ngantuk. Enggak habis makan tadi, enak makan enak lagi. Hah? Tambah habis lagi kenyang. Makan babi. Salah makan lagi. Salah makan lagi. Astagfirullah. Kan enggak apa-apa, tapi kan enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu enggak apa-apa. Iya, enggak dosa. Enggak tahu enggak apa-apa. Terus kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Pak Edi, Bos Bedo, terutama kepada Om Ergus yang selalu support kita sampai ke sini. Dan mungkin buat teman-teman kamu, dari teman-teman di Sengkang, di mana yang berada. Terima kasih juga buat teman-teman yang di Makassar, maupun di Sengkang, maupun di Aspol. Terima kasih sudah mendukung saya sesampai. Jangan lupa dengan coach kamu. Coach saya, Robi Ratukolan. Iya, Robi Ratukolan. Jadi 2 bulan kamu di tempat ya. Iya. Nah, setelah ini jangan leha-leha, Deki. Fisik lagi. Hah? Push lagi fisiknya. Push lagi fisiknya ya. Kalau bisa begitu selesai balapan jangan ada keluar keringat setetes pun, Dek. Iya. Biar mantap, makin mantap ya. Siap. Okay? Siap. Om Juki enggak terima kasih. Oh iya. Dan tolong disensor ya yang itu ya. Jangan nanti rame nih begitu. Adit. Nah, Adit nih mekaniknya dari Agung nih, pengalaman pertama Adit ya ngikutin kejuaraan dari Asia, apalagi ini adalah One Make. Gimana Adit? Ya tentunya banyak pembelajaran yang bisa didapat ya. Jangan didapat ya. Dari apa tuh contohnya? Lebih disiplin. Lebih disiplin. Nah, terus tanggung jawab. Terus kebersihannya bagaimana? Kebersihannya sangat-sangat bagus. Karena nggak ada sampah berserakan. Nggak ada sama. Beda dong. Beda. Sama Indonesia. Beda. Beda ya. Terus untuk pressure-nya gimana, Dit? Kalau untuk yang lain-lain sih hampir sama lah. Hampir sama, cuman beda di sini adalah disiplin, ketepatan waktu, kebersihan, kerapihan semuanya. Terus senang enggak, Dit? Senang. Senang ya? Senang ya. Oke, jadi saya juga membawa 2 orang pembalap dan 2 orang mekanik. Kebetulan mekanik satunya lagi kurang enak badan, jadi sedang istirahat gitu. Jadi emang kita pengen ngajarin apa, memberikan sebuah edukasi bahwa racing team semakin tinggi levelnya itu semakin berbeda, apalagi tentang kedisiplinan, kerapihan, dan juga sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oke, kalau gitu my friend, terima kasih semua atas dukungan kalian, khususnya juga Pak Edi Saputra yang sudah sangat membela kita, membela Deki, membela Agung untuk bisa mengikuti kejuaraan ini. Terima kasih banyak Pak Edi, semoga Pak Edi selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bang Mawan yang juga mensupport kita dengan sepenuh hati, dengan selalu mendoakan kita untuk diberikan keselamatan. Terima kasih banyak Bang Mawan, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kita dan terus mendoakan kita, dan kita akan terus berjuang mengibarkan bendera Indonesia di berbagai negara Asia. Terima kasih my friend, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, share, dan nyalakan loncengnya. Kita akan berjumpa lagi di next round. Jepang ya? Jepang. Siap ya? Arigato. Arigato gozaimashite. Terima kasih, kalau gitu saya mengucapkan bye-bye. Bye-bye. Satu tak lepas. Nggak mungkin dia ngerasa lap-lap sebelumnya jarak, iya, soalnya. Nggak nge. Dia kan pada ngakalin. Iya. Ngakalin, jancuk. Gue pikir, wah Indonesia raya gitu, gue bilang gini. Masa juga parapung abis digibek, udah mundur. Mundur sama si Deki, iya. Abis digibek mundur. Ada yang lu pake. Buset. Pak.